Kuala Lumpur saya tidak tuntut apa-apa sebab harta paling berharga adalah anak-anak. Itu reaksi Bella Astila 30 yang sah bercerai talak satu daripada bekas suami Alif Aziz 33 ketika ditanya alasan melepaskan tuntutan muta'a ida, tunggakan nafkah istri, hutang perkawinan dan harta sepencarian pada prosiding di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Jalan Duta. Malah Alif bersetuju memberikan hak penjagaan penuh kedua-dua anak mereka yaitu Muhammad Aiden Adrian 7 tahun dan Ara Adriana 4 tahun kepada Bella. Saya tidak mahu panjangkan lagi apa-apa selepas ini. Saya tidak mengharapkan apa-apa daripada Alif. Sekarang ini adalah fasa untuk move on, terus ke hadapan sahaja. Itu jauh lebih penting sebab saya ada banyak perkara lagi mahu dibuat. Saya mahu jaga anak-anak. Hak penjagaan anak diberikan kepada saya sepenuhnya. Saya tak tuntut apa-apa. Sudah dapat anak cukup sebab anak-anak adalah nomor satu. Alhamdulillah, katanya ketika ditemui pemberita selepas prosiding perceraian, talak berakhir. Bella turut bersyukur prosiding di mahkamah lancar. Alhamdulillah, terima kasih semua yang mendoakan saya. Mungkin ini kali terakhir saya berada di mahkamah syariah. InsyaAllah, alhamdulillah selesai sudah. Bertanya mengapa tidak mahu bersalaman selepas Alif melafazkan cerai, Bella enggan mengulas panjang. Biarlah masa yang menjawab segala-galanya, katanya ringkas. Bella juga belum memikirkan soal kembali berhubung dengan Alif secara baik.